Aprilia yang kemungkinan akan digantikan Karel Abraham untuk Andrea Iannone. Subscribe dan tekan loncengnya untuk mengikuti info terbaru dari kami. Andrea Iannone menjadi buah bibir belakangan ini lantaran kasus doping yang menimpanya kala waktu MotoGP Sepang, Malaysia. Terbukti menggunakan doping, akhirnya pembalap asal Italia ini diputuskan diskor oleh FIM sampai waktu yang belum ditentukan. Terancam batal balapan di MotoGP 2020. Kabar hebohnya adalah jika hasil lap yang masih dikaji saat ini memberatkan, Andrea Iannone bisa jadi dia akan segera keluar dari MotoGP 2020. Salah satunya, dia bisa saja akan terancam tampil di tes resmi MotoGP Sepang, Malaysia pada Februari 2020 mendatang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diketahui jika Aprilia telah menghubungi Karel Abraham sebagai ganti Andrea Iannone. Hal tersebut dibocorkan langsung dari pembalap yang sudah menyatakan pensiun beberapa waktu yang lalu tersebut. Seperti yang dikatakan Karel Abraham, "Ya, saya ditelepon saat berlibur dan bertanya, apakah saya punya waktu?" kata Abraham kepada Speedway. Apakah Karel Abraham memilih untuk menggantikan Andrea Iannone di tes tersebut? Bahkan menggantikan Andrea Iannone selama musim 2020 di Aprilia. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami.